Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Info terkini, penyanyi sensasi Nabila Razali sekali lagi menarik perhatian netizen apabila memuat naik hantaran di laman sosial Instagram dengan caption yang mencetuskan tanda tanya. Dalam hantaran penyanyi berumur 30 tahun ini, Nabila seolah-olah ingin memberi hint kepada peminat tentang hari pernikahannya yang mungkin akan berlangsung tidak lama lagi. Sebelum ini, Nabila pernah dikatakan telah melangsungkan pertunangan bersama seorang usahawan dalam majelis yang hanya didatangi oleh segelintir orang. Namun, penyanyi lagu Peluang Kedua ini cepat menafikan spekulasi tersebut. Apabila melihat ke ruangan komen hantaran itu, ramai rakan artis yang mengucapkan tahniah dan ada juga yang tidak mau tertipu dengan gimmick Nabila. Orang kata dah tunang tak mengaku, nanti hujung minggu kawinlah tu. Oleh sebab kejadian sebelum ini yang sering menampakkan Nabila yang sengaja memberi hint tertentu hanya sebagai gimmick lagu barunya, ramai yang tidak mau tertipu lagi. Namun jika betul tidak lama lagi penyanyi ini akan menamatkan zaman bujangnya, ramai mendoakan semoga urusan majlis dipermudahkan dan juga Nabila cepat-cepat berkawin dengan pilihan hatinya itu.